Halo semuanya, selamat sore dan selamat datang di Indonesia Memasak by Yami. Nah, sekarang ini perkenalkan, nama aku adalah Wisnu Anugrah. Kali ini aku akan mengajak dan menemani teman-teman semua di sesi online cooking class selama 90 menit ke depan dari Indonesia Memasak by Yami. Nah, kalau ngomongin sedikit soal Indonesia Memasak nih, mungkin kemarin udah dijelaskan dan ini aku mau jelasin lagi sedikit ya. Jadi Indonesia Memasak by Yami ini adalah sebuah signature event nih, perdana dari Yami. Jadi tahun ini adalah tahun pertamanya yang bakalan berlangsung secara virtual pada tanggal 1 sampai 31 Desember 2020. Selama satu bulan full kalian bisa menikmati Indonesia Memasak. Nah, kalau ngomongin soal Yami sendiri, Yami ini adalah platform digital milik IDN Media yang berfokus pada konten memasak untuk generasi milenial dan juga Gen Z di Indonesia. Jadi kamu bisa cek aplikasi Yami app ini di Google Play Store atau di App Store kamu ya. Nah, tahun ini sangat-sangat spesial karena Indonesia Memasak by Yami ini bertemakan jelajah masakan Nusantara. Dan ini bakalan menghadirkan banyak sekali acara-acara menarik seperti online cooking class kayak hari ini yang akan kita adakan. Terus juga bakalan ada juga talk show, F&B workshop, dan juga entertainment yang pastinya bakal diramaikan oleh figur-figur ternama di bidang kuliner. Jadi jangan kemana-mana. Jadi hari ini cooking class akan kita adakan selama 90 menit ke depan. Teman-teman yang udah hadir di Zoom atau juga nonton di Yami app bisa ikutin nih. Kali ini kita bakal belajar yang seru tentang masakan Nusantara, seperti itu. Nah, kita tahun ini juga membahas soal masakan Nusantara, dan ngomongin soal masakan Nusantara nih, gak lepas sama minuman-minuman tradisional Indonesia. Minuman-minuman tradisional Indonesia ini sangat menjadi andalan oleh orang-orang Indonesia ya. Biasanya dipakai sebagai obat tradisional atau kita sebutnya jamu, ya kan? Anak-anak, teman-teman di sini pasti pada tahu yang namanya jamu itu biasanya kalau masa kecil kita sering disuruh ibu kita atau orang tua kita untuk minum-minum jamu ini. Karena emang sebenarnya sangat-sangat sehat jamu ini untuk kita konsumsi. Nah, jamu ini biasanya terbuat dari rimpang atau bisa disebut akar-akaran, terus juga bisa juga dibuat dari daun-daunan, kulit batang, dan juga buah. Nah, online cooking class kali ini spesial kita bakalan bahas dan kulik soal jamu-jamuan atau minuman tradisional Indonesia. Yang pastinya aku nggak sendirian, karena aku bakalan ngajak salah satu bintang tamu yang keren banget nih dan udah expert banget di bidang minuman tradisional dan juga jamu-jamuan ini. Langsung aja aku mau undang Mbak Nova Dewi Setiabudi, adalah founder dari Sue Ora Jamu dan juga Head of Product Development Sue Ora Jamu Academy. Nah, halo Mbak Nova. Halo, apa kabar? Halo, apa kabar di Mbak Nova? Jadi kali ini online cooking class-nya sangat-sangat spesial karena kita mau bahas soal minuman tradisional, khususnya adalah jamu. Jadi Mbak Nova ini sendiri adalah founder dari Sue Ora Jamu ya Mbak ya? Nah, selama 90 menit ke depan kita akan bahas soal jamu-jamuan, cara membuatnya, resep-resepnya. Karena tadi aku dapat sedikit bocoran kalau ternyata resep yang akan dibuat ini juga adalah resep yang ada di menunya Sue Ora Jamu. Benar ya Mbak ya? Iya. Tapi benar. Nah, tapi sebelum kita memulai online cooking class kali ini, aku mau menjelaskan sedikit soal do and dance-nya teman-teman yang ada di Zoom ya. Jadi teman-teman boleh nonton ini, tapi selama sesi berlangsung diharapkan nih teman-teman untuk mematikan kamera dan juga audionya supaya nanti sesinya berlangsung dengan kondusif dan semua informasi yang diberikan sama Mbak Nova ini bisa diterima dengan baik. Nanti bakalan ada sesi tanya jawab yang diberikan, jadi audionya akan dinyalakan hanya jika tim Yami menyebutkan nama dan juga teman-teman untuk diperbolehkan untuk join. Nah, dari teman-teman yang misalnya emang udah pengen banget nih mengajukan pertanyaan gitu kan ya kepada Mbak Nova nanti selama sesi berlangsung, boleh bisa nulis langsung aja di kolom chat box kita. Formatnya itu gampang, cuma nama dan juga asal kota kamu serta pertanyaannya apa. Seperti itu. Nah, langsung nih aku mau ngobrol sama Mbak Nova ya.
kalau misalnya kita ngobrolin apa namanya masa pandemi kali ini ya, dan juga kebiasaan orang-orang Indonesia, kayaknya sekarang mereka lagi pada seneng es kopi susu atau juga minuman boba, minuman-minuman kekinian lah ya, dibandingkan dengan sajian khas tradisional Indonesia. Benar nggak sih Mbak Nova merasakan itu juga nggak? Kalau saya malah ngerasanya waktu pandemi ini jamu jadi lagi hits-hitsnya nih. Wah, Mas lagi Wisnu. Lagi naik banget ya, karena mungkin memang orang-orang Indonesia lagi aware-awarenya banget sama kesehatan, iya, gitu ya. Iya, dan mau gimana ya belajar untuk mengonsumsi jamu ini kalau kita memang nggak biasa, artinya kan kita juga nggak bisa menikmati ya. Jadi kalau ngomong, kalau bahasanya itu doyan banget gitu kan, artinya bisa menjadi something yang kita cari, yang we are like really being part of our lifestyle, seperti kayak kita minum kopi atau minum teh minum pagi hari. Nah ini saya rasa di masa pandemi ini banyak lagi orang-orang tuh mau belajar, mau menjadikan jamu ini sebagai minuman keseharian yang untuk menjaga kesehatan. Jadi sebenarnya nggak cuma es kopi susu kekinian dan juga minuman boba, tapi jamu ini menjadi salah satu hal yang cukup dicari oleh orang-orang Indonesia ya di kala pandemi ini ya. Iya, betul banget Mas Wisnu. Nah, akhirnya kenapa nih Mbak Nova memilih untuk terjun dan bisnis di apa namanya jamu gitu, instead of ke minuman boba atau kopi susu kayak gitu? Ya, jadi awalnya tuh saya tahun 2009 pindah dari Surabaya ke Jakarta. Nah terus kan mau nyari minum jamu nih, minum jamu di Jakarta saat itu waktu kita tanya sama teman-teman pada nggak familiar gitu ya, mungkin malah ngeliatin aku aneh, kok minum jamu, apakah saya sakit atau apakah saya lagi sedang, biasanya kalau minum jamu tuh kalau perempuan hubungannya pasti demens gitu kan. Oh, identiknya kayak gitu ya, benar-benar. Pasti ada mindset-mindset yang udah turun-temurun gitu ya. Nah jadi saat itu saya jadinya karena melihat bahwa di Jakarta ini sebagai melting pot, everybody is working together untuk Indonesia gitu ya, di sini apa namanya jadi pusatnya perekonomian, pemerintahan, lifestyle, culture, art, dan kok kayaknya ada something missing gitu ya. Jadi saya berusaha waktu itu brainstorming gitu dengan teman-teman kerja saya waktu saya pindah dari Jakarta, kayak lo kenapa ya kalau di Jakarta ini kok jarang banget ya lihat mbok jamu gendong gitu. Waktu saat itu juga masih jarang. Terus katanya, oh ada tapi di pinggir-pinggiran gitu. Nah tapi yang di tengah-tengah kita beraktivitas itu jadinya lebih, jadi nggak umum lagi gitu ya. Nah terus juga aku tanya juga gitu loh, oh ternyata mindsetnya itu kalau minum jamu banyak yang negative feelings gitu. Misalnya pahit, terus minuman orang tua, nggak enak, bahkan ada yang juga mention kalau minum jamu itu nanti kalau terlalu banyak ada efek samping gitu. Jadi banyak seperti stigma negatif ya yang tidak menyenangkan gitu dengan kita itu ngomong atau menyebut satu kata jamu gitu. Padahal jamu itu kan sangat-sangat ini ya, variatif ya. Variatif ya. Dan sebenarnya bisa dibuat yummy, bisa dibuat enak, dan banyak sekali sebenarnya manfaatnya tuh tergantung kita mau buat jamu yang seperti apa. Karena jamu kan ada, kalau kita ngomongin palet rasa, ada asin, manis, pahit, pedes, asem ya. Nah ini kan kombinasi yang harus bisa kita olah sehingga kita mendapatkan satu minuman yang cita rasanya enak tapi menyehatkan. Iya benar, gitu. Tapi tadi aku sempat ingat juga tuh zaman dulu kalau misalnya diingetin soal jamu gitu. Mau jamu yang apa nih? Yang singset kah? Apa yang bikin putih atau yang bikin langsing atau apa? Pasti ditanyain sama bombo jamunya gitu ya. Dan emang bener, emang ternyata banyak manfaatnya dari pilihan-pilihan jamunya tergantung mana yang diminum gitu kan ya Mbak ya? Iya, betul banget. Nah, tapi kalau misalnya balik lagi nih, aku masih penasarannya adalah kenapa akhirnya jamu dan melihat market ini emang sebesar itu ya? Penikmat jamu di Indonesia gitu. Jadi kalau saya melihat market Indonesia ini ya sangat-sangat besar sekali ya gitu. Kita punya
populasi penduduk itu 270 juta lebih ya. Iya, iya. Dan untuk mengeksplorasi local wisdom atau heritage Indonesia, kebanyakan kita fokusnya kan lebih banyak di kulineri ya, kulineri. Yeah. Nah, potensi ini sebenarnya nggak cuma dari customer-nya yang sangat banyak, yang bisa sebenarnya mereka ini sangat-sangat familiar sebenarnya dengan kata-kata jamu atau minuman jamu, yeah, karena yeah, jamu ini sebenarnya kan turun-temurun ya. Yeah. Dari ibu bapak kita ya minum jamu, benar, dari nenek kakek kita ya minum jamu, benar, benar, terus dari yang buyut juga minum jamu. Jadi ini sudah turun temurun dan memang dipercaya bahwa minuman yang natural kekayaan Indonesia ini banyak manfaatnya loh. Tidak hanya untuk pengobatan, karena kan memang jamu adalah minuman pengobatan tradisional Indonesia. Tapi nggak hanya itu loh. Bisa juga dibuat sebagai upaya minum jamu itu preventif atau pencegahan dan promotif untuk meningkatkan stamina, untuk menjaga imunitas, menjaga stamina. Jadi, terutama di masa pandemi ini, Mas. Iya, gitu. Iya. Jadi standarnya akhirnya naik ya, jamu itu bisa dinikmati oleh semua kalangan lah. Seperti itu ya. Iya. Nah, tapi aku mau bertanya lagi soal apa namanya, brandingnya nih. Branding dari teman-teman Sue Ora Jamu, khususnya Mbak Nova sendiri nih. Gimana sih akhirnya keluar dengan tampilan, kalau aku boleh kasih lihat nih ya, ini adalah temulawak rempah dibungkus dengan botol kaca. Akhirnya kenapa nih brandingnya seperti ini, dan gimana caranya dari teman-teman Sue Ora Jamu tipsnya nge-branding sesuatu yang ya jarang orang tahu, akhirnya punya kelas tersendiri nih sekarang. Ya, jadi di Sue Ora Jamu itu memang tantangan kita yang kita akan jembatani itu adalah kita akan membangun jembatan ya ini, jembatan untuk dari generasi yang sudah existing minum jamu dan generasi yang milenial, adik-adik, ponakan-ponakan, teman-teman yang belum minum jamu. Tujuan kita adalah sebenarnya merajut jembatan untuk supaya kita bisa terus melestarikan minuman tradisional Indonesia yang sangat potensial luar biasa. Nah, jadi semuanya harus dikaitkan itu secara holistik ya, secara ekosistemnya itu harus berhubungan satu dan lainnya. Okay. Contohnya bahan harus bahan yang baik. Okay. Kalau membuat jamu kan unsurnya adalah yang satu paling utama adalah bahwa jamu itu filosofinya adalah sebuah bahasa Jawa kuno yang artinya jampi usodo. Nah, jampi itu artinya apa? Doa. Oh. Usodo artinya kesehatan. Okay. Jadi waktu kita minum jamu, itu filosofinya harus benar dulu nih. Kita percaya bahwa yang akan kita minum ini akan mempunyai esensi kebajikan kesehatan gitu. Itu yang pertama yang harus kita tahu ya. Tahu dulu gitu. Okay. Nah, yang kedua bahan-bahannya ya. Bahan-bahannya ini ya kita harus bisa dengan rasa, dengan feeling, dengan touch, itu kita juga bisa mengenal bahan ini bahan apa, belajar lagi ya, jadi belajar khasiatnya, belajar bahannya itu apa, belajar rempah-rempah lagi gitu. Kalau kita lihat ini di sini banyak banget ya rempah-rempah yang mungkin teman-teman kalau misalnya lihat ini apa gitu kan, kayak lada hitam, tapi bukan gitu. Nah, seperti pembelajaran tentang rempah pun yang menjadi bahan dasar pembuatan jamu akan sangat-sangat banyak dan sangat-sangat menarik banget. Indonesia punya 30.000 tanaman yang bisa sebenarnya siap diolah menjadi tanaman rempah. Masih ada resep-resep kunonya. Ya, ya. Tapi kita baru mengolah sekitar 700. Dan bahan-bahan ini pun ya mesti dipertahanin gitu. Nah, tadi Mas Wisnu nanyain kenapa sih kok kemasannya kita pilih yang seperti format packaging Sue Ora Jamu. Jadi kami pun itu tidak mau mengubah esensi dari sebenarnya jamu Indonesia. Ceritanya adalah dari jamu bawa gendong. Oh. Ya, jamu bawa gendong yang memang membawa jamu ini ke konsumen-konsumennya yang harusnya juga di sekeliling. Oh, di botol besar ya kalau jamu gendong. Gitu oh iya, kan? Di botol-botol besar. Benar. Ketika kita memang mau membuat produk yang bisa kita sajikan dengan
hari ini kita harus relate banget ya tentang kesehatan gitu. Jadi the most important thing is how we process it, yaitu tentang yang namanya kita harus tahu belajar itu tentang food hygiene. Yang kedua adalah tentang food safety, yang dimana kita harus menambahkan wawasan ya ketika kita mau membuat minuman atau makanan yang sehat yang baik. Benar banget. Jadi jangan sampai basi misalnya gitu kan, ya, gimana sih kalau makanan ini bisa kualitasnya baik karena untuk kesehatan. Jadi tidak boleh akan ada dikurangilah resiko kimia, resiko biologi, resiko fisika. Jadi semua packaging ini juga punya peran. Kenapa kok dipilih dengan kemasan yang sudah kita pilih ya, R&D-kan gitu. Keren. Ini sangat menarik nih, dan kayaknya teman-teman yang udah hadir di online cooking class dan juga nonton kita di Yummy App udah nggak sabar nih Mbak, kayaknya udah pengen langsung udah masak aja, bikin jamu. Jadi kayaknya bakalan seru kalau kita langsung aja ke Mbak Nova untuk sharing nih. Resep pertama apa yang mau dibuat? Jadi bakal ada dua resep, dan resep pertama ini apa nih Mbak kalau boleh tahu? Jadi silakan Mbak Nova. Ya, jadi kita akan membuat dua resep minuman jamu yang basic supaya teman-teman bisa latihan, bisa menjadi keseharian untuk bisa menjaga kesehatan teman-teman di rumah. Jadi bahan-bahannya adalah akan nanti di-share ya di link teman-teman bisa untuk menjadi referensi. Nah, bahannya yang pertama itu kita membuatnya wedang rempah. Wedang rempah ini adalah minuman yang sebenarnya sangat dekat banget ya menjadi bagian dari Indonesia ya. Karena minuman kehangatan, minuman yang kita biasanya kalau kita ke Jogja, ke Solo itu kita minum wedangan. Wedangan ini bisa wedang rempah, ada wedang uwoh, ada wedang secang. Jadi wedangan-wedangan ini sebenarnya dengan memulai membuat jamu, kita dari step 1 and step 2, step 3, step 4. Jadi akan ada kelas-kelas yang dari beginner, intermediate, expert gitu ya, advanced. Jadi kita mulai dulu mengenal dengan semua komponen-komponennya. Nah, yang kedua itu nanti kita akan membuat beras kencur, kecombrang. Nah, tapi saya juga akan memakai umbi, yaitu buah pit yang nantinya kita akan olah. Jadi kita secara membuat jamunya sudah benar, presentasinya pun harus dipikirin Mas Wisnu supaya kita bisa menyajikannya dan teman-teman generasi milenial ini juga mau minum jamunya, nggak takut lagi, nggak ada negative feelings, malah happy ya, biar sesuai dengan lidah milenial ya. Nah, benar. Mungkin kalau kita mau mulai membuatnya dengan bahan-bahan yang ada, kita mulai dulu ya dengan wedang rempah. Okay. Nah, wedang rempah ini bahan-bahannya dari, kita menggunakan rempah Indonesia. Nah, ini kita pakai namanya kemukus, jadi dia seperti lada hitam dan juga cabai puyang. Nah, mungkin ini yang teman-teman mungkin jarang menemukan ya. Nah, kalau kayak pala, teman-teman udah ini ya, mungkin udah familiar. Terus kapulaga putih, dan juga cengkeh. Nah, untuk pemanisnya nanti teman-teman bisa pakai ada gula merah atau gula batu. Karena memang untuk membuat minuman pastinya semakin manis semakin enak ya, tapi kita kalau mau tetap highlightnya adalah kesehatan, kita akan mengurangi gulanya. Nah, kita lalu kita juga di sini juga nambahkan garam. Jadi sebenarnya kalau dilihat-lihat seperti memasak ya, cuman kalau memasak mungkin ada protein yang kita bisa masukin ya gitu. Tapi kalau jamu itu bisa makanan, bisa minuman, tapi semuanya yang berbasis botanicals atau plants of Indonesia, yaitu dari akar, rimpang, batang, daun, bunga, buah, biji, dan kulit. Nah, mungkin teman-teman udah familiar ya, jadi pemakaian bahan-bahan itu pentingnya harus bahan-bahan yang baik dulu. Bahan yang kualitasnya baik. Nah, di sini ada kayu manis, juga bisa menjadi pemanis alami.
untuk batang-batangan kita bisa pakai juga serai, dan kita akan hari ini pakai kecombrang. Nah, untuk proses pembuatan jamu ini memang nggak bisa buru-buru ya. Ketika kita mau mempersiapkan diri kita untuk membuat jamu, satu ya kita mesti menyiapkan semuanya dan kita harus dengan good feelings, happy heart. Kalau enggak, nanti jamunya juga nggak enak buatnya gitu ya. Nah, yang kita lakukan sekarang, kita ambil tumbukan. Tumbukannya udah disiapin. Kita akan membuat blending dari rempah-rempahnya. Yang ini udah disiapkan. Ada mukus, ini kita udah siapkan. Sini, 5 gram. Terus cabai puyang. Lalu kapulaga. Dan cengkeh. Nah, ini untuk rempah-rempahnya. Palanya akan saya... Ini dicampur semua jadi ya, Mbak ya? Iya. Oke, oke. Dan semua bahan ini bisa ditemukan di pasar-pasar aja kali ya? Ada, Mas Bisnu. Semua ini bahan-bahannya mudah dicari. Oke, oke. Nah, ketika kita buat jamu itu, kita sebaiknya juga menikmati prosesnya. Aromanya, prosesnya, karena ini sangat-sangat menyenangkan sekali. Benar. Nah, ini untuk rempahnya, kita akan siapkan kita tumbuk. Sampai sini nih, aromanya enak nih. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton nih, coba diperhatikan baik-baik ya, karena nanti bakalan ada juga kuis yang kita kasih berhubungan dengan resep yang dibuat sama Mbak Nova nih. Jadi, jangan sampai kelewatan. Dilihat nih bahan-bahannya apa, berapa gram, mungkin kan itu bisa dipertanyakan kita nanti. Sambil dinikmati aromanya. Kecium nggak teman-teman yang di rumah aromanya? Nggak ya? Berapa lama nih, Mbak, untuk menumbuknya atau sampai kelihatan seperti apa gitu? Jadi untuk menumbuknya sebenarnya tidak sampai halus banget ya. Jadi nanti teksturnya itu kasar. But I'll show you this. Nah, hari ini kan kita akan membuat dua resep. Wedang rempah. Dan kita akan menggunakan kunyit putih di wedang rempah kita. Jadi hari ini kita belajar juga menggunakan dan mengenal empon-empon atau rimpang yang mungkin kita nggak biasa menggunakan. Okay, kita taunya kan rimpang-rimpang kunyit, jahe, mengkuas gitu ya. Ya, yang nah, buat ini, bahan-bahan masak ya biasanya. Iya, hari ini kita akan belajar tentang yang memang rimpang-rimpang dan bahan-bahan yang dipakai untuk membuat jamu. Nah, sambil saya persiapkan untuk airnya, karena kita akan prosesnya akan panjang. Jadi kita pakai 1 liter ya air. Airnya 1 liter, oke. Okay. Ini bisa nah, untuk air, gimana, di-serve gimana? Untuk berapa orang? Ini cukup untuk 5 orang. 5 ya, oke. Okay. Enak buat keluarga sore-sore nonton TV. 1 liter air. Nah, untuk membuat jamu juga penting diperhatikan peralatannya ya, teman-teman di rumah. Peralatannya tuh, yang baik, yang bagus juga. Airnya juga air yang bersih, yang baik. Ini kalau teman-teman lihat, ini hasil tumbukan saya kasar ya. Lebih baik ditumbuk atau pakai blender, Mbak? Ditumbuk. Tumbuk aja ya? Ya. Okay. Jadi karena kita akan membalance juga rasanya ya. Ketika kita membuat tumbukannya ini halus, artinya rasanya juga akan semakin strong, semakin pahit. Nah, jadi kita untuk jamu wedangan kita cuma... roughly kasar seperti ini. Ya, ya. Oke. Okay. Lalu saya sambil masukin. Wih. Lalu resepnya juga saya tambahkan 1 kayu manis. Dan juga saya pakai batang kecombrang. Saya baru lihat nih kecombrang nih. Nah, kecombrang ini juga menarik ya.
dia bunga dan batangnya. Ini juga aromatik banget. Kecombrang ini punya khasiatnya luar biasa banget ya. Dia juga antiseptik. Dia juga menyembuhkan luka. Dan kecombrang ini sekarang juga banyak dipakai oleh teman-teman membuat aneka olahan masakan. Nah, jadi tentunya bahan-bahannya sama ya. Nah, nanti kita akan servingnya, pedangan ini, kita akan tambahkan campurannya nanti dengan kopi. Wow, menarik nih. So, this is very, very interesting untuk explore sebenarnya ya. Mix and match ya, kayak baju ya. Keren, keren. Nah, ini kita pakainya tuh sekitar, kalau di satu batang ini kita bisa tambahkan, ini aromanya juga luar biasa banget. Yang kita gunakan batangnya ya berarti ya? Iya. Dari kecombrang ini ya? Yang untuk direbus wedangan ini kita pakai batangnya. Jadi saya pakai batang kecombrang. Saya juga pakai serai ya. Kita tutup. Nah, ini saya mau undang asisten saya Mbak Yuni ya untuk bisa masuk ke Mbak Yuni masuk lokasi. Mbak Yuni. Ini Yun. Ini Mbak Yuni sekarang akan membantu saya mengupas kencur. Oh, oke. Okay. Ya. Ini kencurnya yang kita siapkan untuk membuat yang beras kencur. Sambil saya juga nyiapin untuk kunyit putihnya. Ini kunyit putih kayak gini, Mas Wisnu. Pernah lihat nggak? Nggak pernah. Langsung nah, nggak pernah. Jadi ada seperti anggurnya gini ya. Oh, ini menarik ya. Banyak bahan-bahan baru yang baru saya lihat. Dan mungkin teman-teman juga di sini baru lihat ya. Kunyit putih. Nah, kunyit putih ini bagus banget ya. Dia selain antiseptik, dia juga membantu untuk menjaga kesehatan lambung. Karena kita penting banget untuk menjaga lambung kita untuk tetap sehat gitu. Bener. Ya. Benar, apalagi pekerja-pekerja nih suka lupa makan jadi asam lambung. Yeah. Mungkin pakai ini lebih enak kali ya. Digado nggak bisa Mbak ini, Mbak? Enggak ya. Harus diolah. Nah, sebenarnya mau men-challenge Mas Wisnu untuk nyobain ini. Enggak, makasih, Mbak. Nanti aja jamunya kalau udah jadi. Udah jadi ya. Tapi ini aku sambil nanya-nanya, ini banyak dari teman-teman juga yang udah join di Zoom online cooking class ini, ada berbagai pertanyaan, ini aku mau sebutkan dulu. Jadi ada dari Mbak Nika nih, dari Mojokerto yang bertanya nih, kalau misalnya bahan jamunya itu dikeringkan nih Mbak Nova, apakah khasiatnya bakalan berkurang nih Mbak? Ketika kita mengolah bahan jamu yang fresh dan yang diolah menjadi kering atau bubuk ya, itu pasti akan mengalami penurunan ya. Oh, okay. Dari khasiat ya. Okay. Jadi komponen fitofarmakanya itu akan berubah. Jadi sebaiknya jangan dikeringkan gitu. Tapi kita ya, untuk mengeringkan tentunya karena kan kita punya alasan ya. Mungkin kita mau dibuat agak lebih bisa disimpan lebih lama. Nah, ini saya tuh pakainya yang ini ya, yang anggur-anggurnya aja ya, yang buahnya yang kecil-kecil, karena memang kalau dari yang temuknya yang emponnya ini dia pahit ya rasanya. Oh, pakai anggur. Jadi warnanya juga kayak ya? Gini. Jadi okay, kita pakainya untuk wedangan itu kita pakai yang mudanya. Oh, oke. Okay. Oke. Okay. Kita rajang-rajang aja supaya dia bisa pori-porinya masuk. Benar-benar. Jadi sebenarnya tergantung resepnya ya, bisa yang dikeringkan atau mungkin yang memang masih segar gitu ya. Iya, jadi kita ketika misalnya memang buat wedang rempah atau wedangan itu karena memang bagus banget ya, dia bisa melancarkan peredaran darah, mengandung antioksidan karena semua khasiat dari rempah-rempah yang tadi kita udah tumbuk dan kita sekarang siapkan dengan api kecil ini
dia makannya banyak kandungan antibakteri. Oh, nah, okay. Jadi bagus banget ketika kita menikmati, kita hirup, kita inhale and exhale, terus kita juga mengonsumsinya hangat. Dan ini kita menjaga daya tahan tubuh dengan kita sebenarnya membuat semua yang berhubungan dengan panca indera kita ini, yang terutama untuk yang kita konsumsi itu, menjadi sangat steril ya. Nah, ini saya masukkan kunyitnya. Ini berapa lama nih, Mbak? Di apa namanya? Sekitar 30 menit ya. 30 menit ya. Apinya harus api kecil kah atau nggak, api kecil? Api kecil aja ya berarti ya. Tadian apinya sambil kita memproses pembuatan jamu beras kencur. Nah, sambil saya juga mau menyiapkan itu gulanya ya, gula jawanya ini kita juga cairkan sehingga menjadi seperti liquid sugar ya. Di caramelize. Keren. Untuk pancinya kita pakainya 100 ml. Mbak Yuni udah selesai, Mbak Yuni? Masih motong kayaknya ya, Mbak Yuni ya. Banyak ya, Yun? Banyak, Mbak Yun. Gak apa-apa, santai aja, Mbak Yun. Tapi ini, by the way, Mbak Nova ada pertanyaan lagi dari Manzila nih, dari Bekasi. Dia bertanya nih, kalau misalnya ibu hamil dan juga busu itu, boleh gak sih sebenarnya kalau kita mengkonsumsi jamu juga? Dan kalau misalnya boleh, sebanyak apa gitu? Ya, untuk busui, kita menyarankan sih tetap bisa menyeimbangkan ya dari asupan, tapi boleh banget masih mengkonsumsi jamu, tapi balik lagi diperhatikan bahan-bahan yang dipakai, kualitasnya, kesegarannya, supaya badan juga terbaik, karena dengan bahan yang segar pasti kan akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Maksimal, ya. Benar. Karena jadi kan saya, ya, urusannya sama anak juga ya. Benar. Apalagi untuk kesehatan ini kan, bayinya. Benar, untuk bayinya. Mbak, aku boleh minta panci lagi yang kecil. Ya. Ini saya pindahin sini. Gulanya saya masukin. Itu apa tuh, Mbak Nova? Ini gula jawanya. Oh, ya. Oh, gula jawa. Gula aren. Jadi saya akan kecairkan. Nggak usah kita tambahkan air ya, langsung aja berarti ya? Ditambahkan air tadi sedikit, Mas, 100 gram. Wah, ini kayaknya antusias teman-teman yang di Zoom sangat-sangat tinggi ya. Pertanyaannya banyak banget nih, Mbak Nova. Mungkin aku boleh sampaikan juga kali ya, supaya terjawab nih dari teman-teman yang ada di Zoom. Nah, ada dari Nadia nih di Malang. Dia bertanya, kalau misalnya bahannya udah selesai semua nih, dari jam-jam ini udah diseduh kan, terus kan akhirnya dingin. Itu boleh diseduh kembali nggak sih, Mbak? Terus apakah akan mengurangi khasiatnya kah, atau seperti apa? Boleh aja diseduh lagi, cuman pastinya akan khasiatnya ya udah berkurang ya, Mbak Nadia ya. Yang paling bagus ya yang pertama ya. Bener. Rebusan yang pertama ya. Okay. Ya, jadi tentunya masih boleh di... Masih kadang-kadang banyak yang direbus lagi gitu. Cuman mesti lebih diperhatikan ya. Ketika yang direbus itu adalah bahan-bahan yang keras, misalnya kayak batang-batangan, itu masih okay ya. Tapi ketika daun-daunan, kulit-kulit, itu kan gampang beroksidasi. Nah, ini nanti akan saya tunjukin ya, Mbak Nadia, alasannya kenapa kok nggak boleh direbus lagi ya di sini. Nah, benar.
Jadi ya, teman-teman nanya-nanya ya. Iya, banyak nih, Mbak. Kayaknya emang pengen bisnis jamu semua nih, teman-teman yang ada di checkbox nih ya. Tapi menariknya adalah kalau misalnya aku kan pernah beli juga nih di apa Suara Jamu. Saat penyajiannya itu dingin itu nggak masalah, Mbak. Karena kan yang aku tahu jamu kebanyakan hangat seperti itu kan. Tapi di Suara Jamu kebanyakan produknya adalah dari penyajiannya dingin gitu. Itu nggak apa-apa ya, Mbak ya? Ya, nggak apa-apa, Mas. Jadi untuk kenapa kok kita sajikan dingin juga? Yang penting prosesnya yang di awal ya, yang udah benar ya. Jadi dan kita bisa simpan. Memang penyimpanan itu paling bagus ya di suhu yang dingin ya. Oke. Saya siapin di sini ya. Jadi justru malah nggak usah dipanasin lagi kali ya. Udah langsung masukin lemari es aja kalau misalnya mau minum, langsung di sajikan aja gitu kali ya. Dan ketika kita kalau mau untuk memanasinnya, yang dari yang botolan itu, kita panasnya dengan api yang kecil, lalu kita panasinya sampai keluar asap-asapnya ya, jadi nggak usah sampai nunggu sampai ini, sampai mendidih. Oke. Ini kita lihat. Udah sampai mana nih stepnya nih, Mbak, kalau boleh tahu? Wow, udah. Nah, ini aromanya yang untuk wadah rempah. Ini saya biarin, tutup lagi, jadi tilik ya. Ini sambil saya mau nyiapkan, nanti kita kan prosesnya akan mengupas yang udah dilakukan oleh Mbak Yuni. Lalu kita akan parut, dan kita akan ngambil sarinya seperti kita tuh kayak meres santan, ya. Jadi semuanya sebisa mungkin, apalagi kalau untuk di rumah, kita juga menggunakan bahan-bahan yang memang natural gitu. Jadi ketika kita menggunakan bahan yang dengan proses yang ada mesinnya, artinya kan akan ada heat yang terjadi. Nah, karena kita ingin menggunakan teknik untuk menyimpan semua kebaikan-kebaikan rempah-rempah ini, yang namanya buat jamu itu biasanya ya memang dengan peralatan sangat-sangat tradisional gitu. Kecuali memang untuk keperluannya membuat skala industri yang memang harus menggunakan peralatan-peralatan yang dengan kualitas yang baik ya tentunya ya. Nah, ini nanti sambil saya in the same time ini masih merebus dengan api kecil medan rempahnya. Lalu juga akan saya siapkan untuk beras kencurnya. Jadi ini saya siapkan untuk Mbak Yuni itu 0,5 liter ya. Kita membuatnya 1 liter untuk beras kencur. Nanti airnya Mbak Yuni akan membantu saya mengambil sarinya. Taruh sini. Untuk menyaring, terus saya masih punya sisa sedikit air ya, ini untuk nanti saya akan membuat seperti puree dari beetroot. Wow. Nah, ini sekarang saya akan parut. Saya bantu Mbak Yuni parut juga kencurnya. Ya teman-teman kalau di rumah biasanya kalau ngeliatin demo buat jamu pasti wah iki sebenarnya gampang ya buat jamu ya. Cobain kalau gampang. Nah, harus latihan ini teman-teman di rumah. Latihan membuat minuman jamu. Yang kita tahu kan udah jadi cairannya gitu, Mbak. Ternyata kan prosesnya panjang juga gitu kan ya. Nah, Mbak Yuni juga ini saya minta tolong untuk kupas kulit ya. Tadi saya sampaikan kan bahan jamu itu dari nggak hanya akar-akaran, rimpang-rimpangan atau pon-pon yang kita udah familiar seperti kunyit, kuncur, jahe, ada lengkuas, ada temu kunci. Tapi kita juga ada batang. Jadi batang misalnya tadi kayu manis, kayunya kecombrang. Ini kan maksudnya batang ya. Batang kecombrang, batang serai, ada kayu secang, lalu ada daun-daunan. Nah, kita juga akan pakai komponen daun-daunan gitu. Jadi kenapa sih kok kita mau ngangkat kebaikan-kebaikan ini? Ya teman-teman juga mungkin nggak menyadari ya bahwa sekarang ini kan iklim, cuaca itu nggak kayak zaman dulu ya pada saat kita waktu nenek kakek kita masih ada itu kan nggak ada polusi seperti sekarang. Gitu. Kanan kiri pohon ya kan, ya, orang masih pohon. Naik kuda. Nah jadi kita harus menambahkan zat-zat yang untuk kita bisa menangkal seperti kita ngomongin apa ya, apa ya, kan
kita butuh pernafasannya, kita mesti dijaga. Benar, itu apalagi lagi COVID kayak gini ya Mbak ya. Nah yang namanya istilah menghindari efek radikal gitu ya. Benar. Dari saat-saat yang sebenarnya dari polusi-polusi gitu. Benar. Nah terus jadi apa yang kita pakai itu adalah kebaikannya udah disiapin sebenarnya oleh alam. Benar. Yaitu dari ada buah-buahan yang full of vitamin C, juga sangat baik untuk antioksidan, banyak mengandung minyak atsiri, jadi dia baik untuk kesehatan kulit, juga untuk relaksasi. Jadi ketika teman-teman ini buat ya di rumah, kadang-kadang beras apa kulit ini nggak dipakai gitu ya, dibuang-buang gitu. Tapi ini yang membuat minuman kita tuh jadi lebih aromatik, lebih penuh dengan banyak khasiat lagi. Oh. Nah ini Mbak Yuni akan bantu saya untuk ngupasin kulitnya. Jeruk, kita punya banyak ragam ya, jeruk, ada jeruk limau, jeruk nipis, jeruk lemon, ada jeruk bali, macam-macam yang kita bisa pakai juga gitu untuk bahan dasar kulit. Nah, nanti juga buahnya kita akan pakai dan sebenarnya bijinya pun bisa dipakai teman-teman ya. Okay. Jadi nggak ada yang terbuang sebenarnya. Oke. Okay. Nah, ini sambil saya cek. Ini udah sampai mana nih prosesnya nih Mbak? Sekarang. Ini saya sekarang akan ngerebus daunnya untuk sari si nanti campuran beras kencurnya. Daun ini apa aja Pak yang digunain? Ini daun saya apa pakai aja? Pakai daun jeruk. Daun jeruk. Jeruknya ya. Jeruk. Jeruk purut. Jeruk purut. Saya mau bercanda beneran ternyata jeruk purut. Saya pakai 10 ya. Oke, 10 lembar jeruk 10, purut ya. Lalu kita pakai juga ini tadi Yudi udah 2, saya pakai 3 ya, 3 jeruk, kulit jeruk limau. Kulitnya ya, oke. Tadi aku lihat di resepnya juga ada cabai Jawa, bener ya Mbak ya? Iya, ini cabai Jawa itu yang cabai puyang tadi Mas, yang panjang-panjang ini. Oh, I see. Oke. Okay. Ya. Ambil Mbak Yuni ini. Udah. Masukin ke sini. Ini. Aromatik banget. Proses memasak ini menenangkan juga ya buat Mbak Nova ya mungkin ya. Iya, karena seneng aromanya enak banget. Okay. Nah ini kan udah kita lihat ini udah mendidih ya, kita matikan. Mm-hmm. Kita matikan, terus saya mau masukin daun jeruknya juga ya ke dalam wedangannya kita. Okay. Jadi daun jeruk itu terakhir ya? Iya, daunnya terakhir. Ini pakai 7 daun ya. 7 daun. Oke. Okay. Oke, okay. Terus saya juga pakai kulit jeruk nipis. Jadi sebenarnya kalau di total pembuatan satu resep jamu ini berapa lama sih, Pak? Tadi memanasinya udah 30 menit sendiri nih. Iya, lalu kita tutup dulu. Ini saya nyalain lagi ya dengan api yang sangat kecil. Oke. Okay. Karena untuk si daun-daun ini kan gampang banget ya kalau kita lihat ya daun ini kan nanti bisa kelihatan ketika berganti warna. Seperti kalau kita memasak sayur, kita tidak mau membuat sayurnya kita itu jadinya terlalu overcook kan. Iya, yeah, iya. Ketika yeah. Overcook ya akan hilang kasih baiknya, yang banyak ya lebih apa dapat apa namanya oksidasinya gitu. Oke. Okay. Jadi sangat sayang sekali ketika kita bisa membuat dan melihat ya. Jadi kita bisa sambil diawasin gitu ya. Jadi dicek berkala lah ya Mbak ya. Iya, dicek berkala. Nah ini juga kita udah dengan api yang sangat kecil sambil nunggu. Nanti teman-teman juga kalau saya nanti akan mau menyimpan bisa di botol-botol kaca ya di rumah. Sambil kita nyelesain marut. Nah, untuk minuman beras kencur kan kita pakai yang namanya beras. Berasnya ini udah direndam di beras dalam putih. Air. Beras putih bisa pakai beras merah, bisa pakai beras hitam. Jadi sebenarnya
karena beras ini pun kulit-kulit arinya ini juga banyak antioksidannya. Oh, gitu. Oke. Jadi saya sambil menyiapkan tumbukan berasnya. Oh, ini ditumbuk juga Mbak berasnya? Iya, berasnya ditumbuk. Oh. Karena membuat minuman beras kencur ini, kita tanya sama teman-teman ya, minuman jamu yang kamu paling suka apa? Pasti jawabnya tuh kunyit asem beras kencur. Benar. Nah, tapi sekarang kita ajak teman-teman untuk ini ya. Biar tahu cara buatnya kali ya. Bersama-sama kita lihat cara buatnya. Oh, beras kencur tuh beneran dari beras ya? Kira cuma nama aja itu. Oke. Menarik ini. Berapa banyak Mbak berasnya Mbak yang digunakan itu? Kita pakai berasnya tadi 100 gram juga. 100 gram, oke. Okay. Untuk komposisi 1 liter ya. 1 liter. Untuk tumbukan bisa pakai ulekan, bisa pakai tumbukan dari kayu, tumbukan dari batu. Ah, jadi okay. Sebenarnya kita menggunakan resources teman-teman yang ada di rumah ya. Yeah. Nah, untuk kekasarannya sebenarnya sampai kita kalau membuat yang ini seperti kayak gini tidak terlalu halus ya. Oke. Okay. Oke, nah buat teman-teman nih yang lagi menyaksikan juga di aplikasi Yami atau juga lagi ada di Zoom kita, mungkin kalau misalnya mau bertanya-tanya boleh langsung di kolom chatbox-nya, sertakan pertanyaan kalian, nama dan juga asal kotanya ya. Nanti bakalan ada kuis juga di sini, hadiahnya spesial nih, goodie bag dari Indonesia Memasak by Yami. Jadi dilihat prosesnya kayak gimana dari Mbak Nova nih, setiap bahan-bahannya apa, terus juga takarannya berapa, nanti akan ada pertanyaan untuk kalian. Oke. Okay. Nah ini Mbak Yuni lagi ngambil sari pertamanya ya, jadi kalau udah kita masukin ke sini. Meskipun tadi nggak ada, belum ditambahin air, ini kita bisa pakai yang saringan lebih besar ya Mbak Yuni. Nah, ini di kalau kita peres, kalau alam buat jamu biasanya kan diperes gini itu masih ada airnya, tapi nanti udah diambilin Mbak Yuni. Dikit banget, jadi ini Yuni tolong di ini dituangin ke sini airnya. Ini sambil diambil sarinya ya. Lanjut lagi ya. Oke. Akhir, pelan. Pelan-pelan, ya. Udah. Ini kalau kita lihat sambil terus dikeluarin sarinya. Sampai kering ya? Sampai hilang sarinya. Oke. Okay. Udah. Jadi kalau teman-teman pakai alat blender kan mesti disaring juga ya. Ini pengambilan sarinya ini kita menggunakan energinya kita. Pak Yun. Oh, dikasih air juga ya biar ya. Terus keluar ya. Oke. Okay. Sambil terus diambil sarinya. Pak Yun. Habis. Ini saya siapkan tadi airnya 500 ml. 500 ml, oke. Nah ini kita lihat udah mulai tambah
encer ya. Oke. Okay. Airnya yang air saringannya. Bersin. Mereka jawabnya gimana? Nah, tentunya kalau kita membuat jamu itu kan ada referensi resep-resep tradisional, tapi juga banyak resep-resep yang kita modifikasi atau kita tambahkan bahan-bahan pendukung. Oke. Supaya rasanya lebih balance. Ada banyak bahan-bahan yang sudah nggak ada gitu kan, atau sudah susah didapat. Oke. Ini udah mau jadi ya kayaknya ya, Mbak Nova ya? Ini udah mau jadi. Sedikit lagi nih. Ini udah mulai tambah, udah habis ya sarinya ya. Iya. Setelah ini kita bakalan ngasih ada satu resep lagi nih, kayak yang menarik juga nih buat teman-teman. Nah, Mbak Nova, aku izin buat ini ya, ngasih pertanyaan dulu nih buat teman-teman yang join di Zoom kita dan juga di lagi nonton di Yami App gitu kan. Ini kalian bisa mendapatkan goodie bag spesial dari Indonesia Memasak by Yami dengan jawab pertanyaan yang aku akan lemparkan nih. Nanti teman-teman bisa langsung chat di kolom chat box kita di Zoom ya kan. Pertanyaannya adalah berapa takaran dari rempah kemukus yang dibutuhkan untuk mengolah sajian jamu wedang eksotis rempah ini. Jadi pertanyaannya aku ulangin sekali lagi ya buat teman-teman yang mau dapetin spesial goodie bag dari Indonesia Memasak by Yami. Pertanyaan adalah berapa takaran dari rempah kemukus yang dibutuhkan untuk mengolah sajian jamu wedang eksotis rempah. Kalau misalnya kamu udah tahu jawabannya bisa langsung tulis di kolom komentar. Formatnya nama, asal kota kamu dan jawabannya. Nanti dari tim kita akan memilih berapa nama ya? Banyaklah, nanti kita akan pilih pemenangnya. Gitu kan, jadi kamu bisa langsung tulis. Kalau misalnya tadi menonton Mbak Nova nih pasti tahu takaran-takaran yang ditaruh, yang dikasih pasti udah nyatet ya kan. Oh, rempah kemukus nih takarannya segini. Langsung dicatat, nanti akan kita pilih pemenangnya. Nah, balik lagi ke Mbak Nova. Ini udah sampai mana nih Mbak? Ini sekarang Mbak Yuninya lagi bantuin saya nyiapin... Apa nih? Berasnya ya, beras tumbukan beras. Okay. Ini saya sambil cek yang wedang rempah. Karena membuat wedangan itu kan panjang ya waktunya ya. Jadi teman-teman saya tunjukin untuk daunnya. Ini daunnya udah warnanya juga udah mulai berubah ya. Oke. Jeruknya. Jadi ketika kita membuat jamu itu pasti ada susutnya ya. Oh iya, berkurang ya. Iya, iya. Oh, ini berarti sekalian tadi membuat minuman yang pertama, minuman yang kedua udah langsung dibuat juga ya, Mbak Nova? Iya. Keren, keren. Oh, jadi ini sekalian lagi bikin si beras kencurnya. Oke. Untuk ini saya... Oke. Nah, tadi kalau misalnya ngomongin soal beras kencur nih, aku mau ngeriman juga teman-teman gitu kan, yang mungkin sekarang lagi nyatet. Bahan-bahannya apa aja sih sebenarnya kalau di beras kencur itu, kalau boleh aku sharing nih, ada kencur segar 200 gram yang harus teman-teman siapkan. Terus juga ada satu buah bilrot, ya sebutannya ya. Terus juga ada kecombrang satu batang. Terus juga ada daun jeruk 10 helai atau setara dengan 10 gram. Terus juga ada jeruk limau yang Mbak Nova gunakan juga, 10 buah. Terus juga kulit jeruk limaunya, yang tadi juga sempat disebutin, yang lagi dipotong-potong sama Mbak Yuni, 10 buah. Terus juga ada beras, ya, yang tadi ditumbuk kasar. Nanti juga kita bakalan digunakan gula pasir juga, secukupnya jalannya, sesuai selera lah ya. Jangan terlalu manis juga, nanti malah gula penyakit ya kan. Terus juga ada gula aren 100 gram. Garam, ya kan? Biar rasanya tuh ada inovasinya, nggak cuma manis, ya kan? Anget, tapi juga ada asin-asinnya dikit. Sama air mineral,
1000 mililiter atau setara dengan 1 liter yang digunakan. Gitu. Ini dicatat nih teman-teman nih, siapa tahu nanti bisa jadi pertanyaan lagi kan. Sepertinya lagi asik nih Pak Yumi dengan Mbak Nova ya. Udah sampai mana nih kalau boleh tahu? Aku pengen nyamperin lama-lama ya. Ini saya proses nyaring, Mas. Oh, lagi nyaring nih. Ini nyaringnya yang beras kencur atau yang wedang pertama nih? Ini saya, cek dulu. Oke. Okay. Ini kan udah mulai warnanya udah berubah ya. Sampai kecoklatan gitu ya, Mbak, ya berarti ya? Daunnya kan tadi dari ini kan kita nggak akan buat dia sampai gosong gitu ya. Jadi okay, saya biarin dulu. Oke. Okay. Kan nanti kalau untuk wedangan itu baiknya sih kita juga servingnya panas-panas ya. Apalagi di musim hujan kayak gini, kayaknya cocok banget ya kalau kita menikmati jamu hangat ya, gitu ya. Jadi ini untuk sebenarnya hasil rebusannya tadi ini masih bisa kita buat aromaterapi, dan ini masih bisa buat untuk kecantikan yang lain ya, untuk memasak. Ini sampai ini terus. Nah, kita baru ini membuat basic-basicnya. Lalu kita akan membuat mixologinya. Nah, apa tuh Mbak mixologi? Mixologi itu pencampurannya. Ah, gitu. Oke, okay, I see. Nah, ini hasilnya tadi dari si sari kencur. Tadi sempat disebutkan ada kopi juga nih. Kapan nih kopi ya, dimasukkan? Nanti nih? Kopinya ntar lagi ya. Oke, okay, siap. Oke. Okay. Kencurnya itu lagi muterin apa tuh Mbak? Saya ngadukin, lihat konsistensinya si kencur. Air kencurnya gimana Yun? Oke, okay, ya. Aku mau kasih pertanyaan kedua nih buat teman-teman ya kan. Tadi kan aku udah kasih pertanyaan pertama yang hadiahnya bakalan spesial nih, goodie bag dari Indonesia Memasak by Yami untuk apa resep yang pertama. Nah, untuk yang resep kedua ini ada pertanyaan juga yang aku sampaikan, nanti juga akan ada hadiah. Dan buat teman-teman yang tahu jawabannya bisa langsung tulis di kolom chat box kita. Formatnya adalah dengan nama, asal kota kalian, dan juga jawabannya. Pertanyaannya adalah, sebutkan 5 jenis dari nama jamu sebagai minuman tradisional Indonesia yang kalian ketahui. Ya kan? Ada jamu apa aja nih yang kalian ketahui? Sebutin di kolom chatbox-nya, formatnya pakai nama, asal kota kalian, dan jawabannya. Nanti bakalan diupdate oleh tim dari Yami App untuk pemenangnya siapa ya. Aku bantuin, ada jamu beras kencur, ada, sisanya kalian lah, masa aku juga. Yuk, buruan yuk, karena bakalan ada banyak hadiah nih buat kalian teman-teman yang ikutan online cooking class kali ini. Jadi gak cuman belajar bareng sama Mbak Nova dari Suara Jamu untuk meracik minuman-minuman tradisional khususnya jamu, tapi juga bisa dapetin hadiah-hadiah menarik dari kita ya. Ya. Kita balik lagi ke Mbak Nova, sekarang udah sampai mana nih? Kalau boleh tahu. Nah, jadi kita udah nyiapin berasnya. Oke. Okay. Dan kencurnya. Nah, ini kita bisa campurkan. Nanti kita saring lagi. Karena kita mau ngambil khasiatnya dari si beras. Nah, kita lihat jadi warnanya jadi cloudy ya, teman-teman. Oh, oke. Okay. Agak putih-putih pucet ya? Iya, seperti milky. Milky, benar. Milky. Udah kita saring. Kalau beras kencur ini berapa kali penyaringan, Mbak, biasanya, Mbak? Gimana, Mas? Kalau beras kencur ini biasanya berapa kali penyaringan untuk dapat apa namanya? Penyaringannya bisa 2 kali ya, supaya bisa dapat yang hasilnya lebih smooth. Oh, oke. Okay. Ya, agak kerenjel-kerenjel di mulut kali ya. Iya. Benar, benar.
Oke. Menarik nih. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya juga di kolom chat box bisa langsung menanyakan ya pertanyaannya yang berkaitan dengan jamu, karena di sini ada Mbak Nova yang udah expert lah di bidang perjamuan dan minuman-minuman tradisional Indonesia gitu. Bisa langsung tanya, kasih nama kalian, kota asalnya, dan juga pertanyaannya. Nanti bakal dijawab oleh Mbak Nova. Gitu. Oh ya, buat teman-teman juga jangan lupa untuk update keseruan kita di Yami, di Indonesia Memasak by Yami, dengan cara langsung aja nih lagi nonton atau lagi ikutan online cooking class ini bisa difoto terus diupload di mungkin di Instagram story kalian ya. Dan jangan lupa juga mention at Indonesia Memasak by Yami ya. Seperti itu. Oke. Nah, saya masih mau pakai lagi ya berasnya ini. Saya mau ulenin lagi. Saya ulenin lagi dengan air rempah yang tadi saya udah buat. Ini lagi, oh lagi dikasih rempah-rempah yang tadi apa ya? Iya. Di air rebusan. Kan saya saring lagi. Itu dalam keadaan kompor menyala juga ya, Mbak ya? Mati, Mas. Oh, mati. Oke, oke. Menarik ya, buat teman-teman yang udah tertarik buat bikin jamu, jangan lupa semua resep-resep tadi atau step by step-nya dicatat. Terus besok mungkin bisa belanja barang-barang kebutuhannya langsung ke pasar, langsung dipraktekin. Karena ini resep yang langsung dari Mbak Nova, selaku founder dari Sueora Jamu, jadi pastinya resepnya udah teruji lah gitu. Mbak, ada jak yang lebih besar, Mbak. Jak yang lebih besar. Mbak Nova, kayaknya masih ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman di chatbox kita. Banyak yang apa pengen tahu soal jamu-jamuan nih ternyata. Nah, ada dari Mbak Aisyah di Malang nih, bertanya untuk merebus rimpang. Sebaiknya berapa lama sih waktu yang dibutuhkan, Mbak? Merebus rimpang sih sekitar, sebenarnya tergantung kita membuatnya ya, berapa banyak ya. Mm-hmm. Jadi ketika kita membuatnya dengan api yang kecil, sekitar setengah jam ya takarannya ya, Mas, mungkin dilihatnya ya. Kalau dari bahannya yang fresh ya. Oke, oke. Setengah jam cukup berarti ya. Dengan bahan yang fresh. Dengan bahan yang fresh, benar sekali. Nah, ini pertanyaan yang dari tadi aku juga lupa kayaknya menanyakan ya. Ini dari Nina di Tuban. Jamu yang lagi diracik ini sama Mbak Nova, sebenarnya khasiatnya buat apa sih dan bisa disimpan berapa lama? Jadi kan ada dua resep nih, Mbak. Iya. Kalau untuk beras kencur itu khasiatnya apa, Mbak? Beras kencur ini khasiatnya untuk pegelinu. Pegelinu, oke. Okay. Iya, untuk menghilangkan gejala-gejala batuk. Gejala batuk, oke. Nah, ini ya teman-teman, jadi ini last step-nya. Tadi dari 1 liter itu susut ya, saya buatnya tuh jadi sekarang tinggal 750. Di sari-sarinya, ini saya saring ulang lagi. Ini adalah beras kencur. Kita lihat warnanya milky banget ya. Iya, iya. Emang hasilnya akan seputih itu ya, Mbak ya? Iya. Dan tadi ini di sini adalah tambahannya untuk berasnya yang kedua. Oke.
Menarik. Nah, dari akhirnya jadinya ini di sini 750. Nah, ini kita masih ada tambahan untuk membuat beetroot ya, untuk tambahan khasiat juga. Ini saya tambahkan air. Ini tolong di blenderkan, Yun. Oh, air yang sisa tadi ya, ya, untuk dicampurkan ke beetrootnya. Jadi di blenderkan. Okay. Nah, untuk base-nya sih beras kencur ini kita bisa berkreasi juga ya, teman-teman. Mm-hmm. Bisa ditambahkan dengan kopi misalnya. Oh. Dari sari kencurnya ini jadi bisa dimiksologi karena kopi pun itu juga adalah bagian dari tanaman, yaitu bagian dari juga botanicals Indonesia. Karena biji-bijian ya. Iya. Ambilnya, oke. Okay. Nah, kita juga bisa menambahkan akar-akaran ya, seperti buah pit. Buah pit, oke. Okay. Oh ya, buat teman-teman nih aku mau ingetin setelah ini bakalan ada Q&A live ya. Jadi teman-teman yang tadi bertanya mungkin akan bisa menanyakan langsung nih, biar lebih apa namanya, biar lebih mantep lah. Kalau misalnya aku yang nanyain kan mungkin kurang ya, jadi mungkin nanti akan ada waktunya. Oh, ada suara aksi dulu ya. Oke, jadi nanti teman-teman bisa menanyakan langsung pertanyaannya ke Mbak Nova nih, kalau misalnya ada pertanyaan yang mau ditanyakan. Setelah ini ya, kita tunggu dulu sebentar lagi dua minumannya atau dua jamu yang dibuat ini jadi gitu. Karena udah tinggal last step ya, Mbak ya? Iya. Nah, ini sekarang Yuni akan membuat potongan kecil-kecil bunga kecombrang. Plating nih, Mbak. Plating, belum? Iya, jadi supaya aromatiknya keluar semua ya. Ah, oke. Okay. Jadi untuk wedangannya saya juga udah bisa siapin. Saya saring, ntar saya rinse dulu. Jadi sebenarnya pembuatan jamu ini prosesnya ya tidak terlalu sulit ya. Yang penting bisa dinikmati, terus waktu aromanya keluar dicium biar bisa merasakan aromanya, khasiatnya. Jadi kan khasiatnya nggak cuma diminum nih, dari aroma-aromanya juga ternyata banyak khasiat juga ya, Mbak ya? Iya. Benar. Nah, biasanya ketika kalau di tempat-tempat yang kayak terkena di rumah nih, boleh dibiarin nggak sih bahan-bahannya, misalnya direndemin gitu ya? Iya, iya. Ketika apinya udah mati, nggak apa-apa ya, bisa dibiar, itu tambah resep ya. Tadi kayak tadi tuh ada pertanyaannya empon-pon, itu berapa lama? Untuk proses perebusannya, jadi setelah setengah jam, tadi kita udah matikan ya, yeah, semua. Nah. Oke, jadi proses merebusnya itu hanya 30 menit aja, yeah, ya, habis itu dimatikan gitu. Sebenarnya prosesnya ini untuk hanya mematikan bakteri-bakterinya ya. Tapi kalau kita airnya udah bagus, semuanya udah bagus. Ya, yeah, ya. Yeah. Nah, ini kita masukkan ke oke. Wah, ini udah sebentar lagi kita plating nih kayaknya ya. Nah, ini wedang rempahnya. Wedang rempah. Sudah selesai. Aku ingetin kembali buat teman-teman yang mau menanyakan atau bertanya seputaran jamu dan juga mungkin resep yang sekarang lagi dibuat, boleh langsung tulis di kolom chat box-nya pertanyaan kalian, nama dan juga asal kota ya. Nanti
aku bantu sampaikan untuk ditanya langsung sama untuk dijawab langsung sama Mbak Nova gitu. Dan akan ada juga sesi Q&A live. Jadi buat teman-teman bisa menanyakan langsung dengan menyalakan kamera dan juga audionya. Nanti setelah ini kita tunggu sebentar lagi karena proses dari pembuatan dua resep ini dari wedang jahenya dan juga beras kencurnya sebentar lagi selesai gitu. Wih. Oh, ini dimasukin ke botol ya, Mbak ya? Jadi saya akan menyimpannya di botol juga. Oh, oke. Okay. Dan juga akan penyajikannya di sini di gelas yang cantik. Jadi teman-teman di rumah penyajiannya juga penting ya, dipikirin untuk supaya keluarga juga bisa menikmatinya tuh dengan lebih nyaman dan tenang lah ya. Lebih happy gitu. Happy bener. Manova, setelah ini bakalan ada teman-teman di Zoom kita yang udah ikutan online cooking class ini akan bertanya langsung nih Mbak Nova. Iya. Kita tunggu selesai dulu kali ya sebentar lagi. Sabar ya teman-teman, sabar. Jadi untuk plating bisa dibuat yang cantik juga. Wah, cantik sekali. Itu gula batu, Mbak? Atau es batu iya, itu? Iya, gula batu. Oh, gula batu. Saya kira es batu. Putih habisnya. Ini kopinya bisa disajikan juga bersama. Sedap. Jadi mahal ini kalau masuk kafe ini. Oke. Yang sama kopi ini yang wedang rempah ya berarti ya? Iya. Oh, oke. Okay. Tapi yang untuk kencur juga kita bisa buat ya, pakai kopi. Oh, bisa juga dicampur kopi ya? Bisa juga. Oke. Oke, sebentar lagi kita bakalan ada Q&A live nih. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya langsung sama Mbak Nova, kita akan kasih kesempatan. Sebentar lagi ya, menunggu Mbak Nova beres untuk plating. Tadi kan udah nih si apa namanya resep pertama, wedang rempahnya, tinggal si beras kencurnya. Baru setelah itu kita bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab ya. Kayak susu ya putihnya ya, menarik nih. Harus ditutup dalam keadaan rapat ya Mbak ya, setelah ya. Kalau misalnya dan masih ada sisa panas. Mininya. Dan panas, oke. Okay. Nah, untuk kita ada dua penyajian. Kita pakai gulanya. Supaya cantik, kasih ini nih. Oke, okay, sambil menunggu Mbak gula Nova semuanya. Plating untuk resep terakhirnya, aku mau ngingetin lagi untuk gula pertanyaan kuis dari online cooking class minuman tradisional Indonesia kali ini. Bakalan ada hadiah menarik goodie bag dari Indonesia Memasak by Yami. Pertanyaannya adalah jenis jeruk apa yang digunakan untuk mengolah sajian beras kencur merona tadi ya. Jenis jeruk apa yang digunakan untuk mengolah sajian beras kencur merona tadi? Jadi teman-teman kalau misalnya udah tahu jawabannya, langsung ketik di kolom chat box-nya jawaban nama
asal kota dan juga jawabannya apa? Ya, nama, asal kota dan jawabannya apa? Nanti dari teman-teman Indonesia Memasak, dari tim Indonesia Memasak Bayami bakalan memilih pemenang-pemenangnya dan jawaban yang paling tepat. Seperti itu. Kayaknya kita balik lagi ke Mbak Nova kali ya, udah sampai mana nih? Menarik nih sepertinya. Aku nggak sabar untuk mencobanya. Loh, warnanya jadi merah, Mbak. Oh, tadi pakai buah itu ya? Merona ya? Bener, merona. Bener, cantik sekali. Mantap. Ini nanti, pinggirannya aja. Ini mau disajikan hangat atau dingin bisa berarti ya, Mbak ya? Iya. Tadi mana? Bapak nomornya udah di garasi. Apakah sudah selesai? Sedikit lagi kali ya. Lagi proses apa nih, Mbak? Mbak Nova nih, kalau boleh tahu. Saya lagi plating aja, Mas. Plating ya? Plating. Oke. Kalau di rumah sih kayaknya nggak perlu plating ya, langsung kita minum aja ya. Untuk gulanya bisa ditambahkan di... Nah, Mbak Nova, abis ini udah ada yang menunggu nih untuk apa namanya Q&A atau memberikan pertanyaan langsung ke Mbak Nova nih. Jadi saya sprinkle ya sedikit garam di atasnya. Oke, boleh. Yang dengan oke. Ini gula Jawa. Oh, ada dua penyajian ya. Ini yang dicampur apa nih, Mbak? Ini yang dengan tradisional aja, jadi gula Jawa, jadi seger. Oke, yang satu gula Jawa, yang satu merona ya berarti iya. Ya? Cantik sekali. Keren. Untuk kecombrangnya, ini kan aromatik banget ya, jadi bisa di taruh di samping-sampingnya. I see. Oke. Sudah selesai berarti nih, Mbak? Iya. Nah, kasih tepuk tangan virtual dulu dong buat teman-teman yang nonton. Loh, beneran ada tepuk tangannya, dari mana itu? Iya. Kayaknya nih kita akan langsung masuk ke Q&A aja kali ya, Mbak Nova ya. Mungkin ya, ada teman-teman yang penasaran nih untuk bertanya langsung. Jadi silakan untuk yang namanya aku sebutkan bisa bersiap untuk menyalakan kamera dan juga audionya ya. Mbak Anissa Ajeng dari Bandung, silakan Mbak Anissa. Halo Mbak Anissa. Iya, suaranya tidak ada. Halo. Ada ya, udah ya? Udah ada. Oke, okay. Mbak Nova kedengeran? Iya. Oke, jadi silakan Anissa mau bertanya apa nih ke Mbak Nova? Halo Mbak Nova, saya Anissa dari Bandung. Ya, halo. Untuk beras yang digunakan, jenisnya beras apa ya Mbak? Bisa pakai beras organik yang bagus ya, kualitasnya kalau bisa ya Mbak. Tapi bisa juga menggunakan
sebenarnya beras yang ada di rumah mandi yang bersih, yang bagus kualitasnya gitu. Iya. Terus kalau berasnya itu cuma dicuci aja terus dikeringkan apa habis dicuci habis direndam dulu? Jadi berasnya itu setelah kita cuci itu bisa, kalau misalnya mau lebih aromatik bisa disangrai dulu atau setelah dicuci bisa langsung direndam dengan air sekitar 1 jam seperti yang tadi saya praktekkan. Oh, kalau disangrai dulu itu jatuhnya jadi lebih wangi ya? Iya, jadi bisa dicoba dengan teknik berasnya disangrai dulu. Dan lagi nextnya yang tidak perlu disangrai akan mendapatkan sensasi rasa yang berbeda. Kalau misalkan ya, untuk pemanisnya selain misalkan pakai gula batu atau gula aren, kita bisa pakai madu boleh nggak mbak? Boleh, boleh juga pakai madu. Pemanisnya tuh bisa dengan pakai stevia. Mungkin juga bisa pakai maple sirup atau dengan sirup gula yang mungkin kalau misalnya bisa sih dicari alternatif yang paling sehat ya. Tapi kalau bisa pakai madu, pakai stevia kayak gitu bisa kan manisnya di akhir aja pas mau betul disajikan kali ya? Iya, tadi seperti step yang saya sharing, jadi gulanya itu terakhir. Ketika untuk penyajian seperti minuman-minuman yang jamu untuk teman-teman di era kekinian. Oke. Banyak ya Mbak Anissa ya, kayaknya mau buka jamu-jamuan nih kayak di Bandung ya. Mau jualan ya, ya nggak apa-apa, terakhir silahkan. Untuk beetroot kan, tadi ditambahinnya juga, misalkan nih kalau misalkan kita bikin buat anak-anak, kebetulan anak saya kan sukanya dragon fruit kan. Iya. Keren. Buah naga. Boleh. Iya, buah naga. Iya, tentunya boleh banget dicampur dengan, jadi kalau Mbak Anissa lihat ya saya menggunakan warna-warna semua, warna-warna alami. Jadi misalnya dari gula arennya juga yang pekat ya, jadi warnanya pun juga seperti kopi susu gitu. Terus ini kalau yang sebelum dicampur malah beras sama kopi. Kita juga bisa pakai bunga telang juga ya, jadi warnanya jadi ungu beras kencurnya. Jadi alternatif yang tadi Mbak tanya dengan dragon fruit boleh banget untuk pewarna alaminya, penggantinya beetroot. Mengurangi khasiatnya, Mbak? Enggak. Jadi yang penting tadi proses yang untuk membuat jamu yang tadi base-nya ini sudah harus benar. Karena kuncinya itu di base-nya ini untuk jamu Indonesia, jamu kita. Nah, ketika kita mau menambahkan dengan sensasi rasa, warna yang bisa menarik teman-teman generasi muda itu untuk mau mencoba, mau menikmati seperti minuman yang ini kan ya, nggak kalah keren sama minuman kopi atau teh atau boba ya. Nah, jadi lebih sebagai penjembatannya untuk bisa dikonsumsi sebagai minuman jamu kekinian. Terjawab ya Mbak Anissa ya. Oke, okay. Ditunggu usaha barunya jamu-jamuan di Bandung ya. Oke, okay. Mantap-mantap. Ada lagi mungkin yang mau bertanya dari teman-teman? Oke, okay. Nggak ada ya? Oke, okay. Nah Mbak Nova, ada pesan terakhir nggak nih buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi mau mendalami ilmu perjamuan ini? Perjamuan, ilmu bikin-bikin jamu ini? Ya, jadi untuk teman-teman yang sekarang udah mulai tertarik lagi untuk mengulik minuman jamu Nusantara, jamu Indonesia, jangan lupa untuk selalu melakukan atau mengaplikasikan yang tadi ya filosofinya, jamu adalah good wishes for health. And then yang kedua, jangan lupa kita tuh juga bercerita tentang cerita jamu kita, cerita jamu Indonesia kita. Sehingga kita bisa tidak hanya minum, ini jamu diminum, dicekoki atau
ya tidak dinikmati lagi. Tapi kita udah harus bisa mengapresiasi. Let's learn, let's try to appreciate our traditional jamu Indonesia drink. Yeah. Seperti kita bisa menikmati minuman-minuman yang ada yang sudah populer di luar negeri ya. Jadi let's try to be proud of our natural resources. Kita bisa menikmatinya dan mengerti khasiatnya. Benar, benar. Benar banget. Nah, sekali lagi terima kasih nih Mbak Nova untuk apa namanya online cooking class kali ini untuk sesi minuman tradisional Indonesia. Dan buat teman-teman nih, tadi sejalan dengan yang diceritakan oleh Mbak Nova, kalau kita juga harus menghargai ketika pembuatan jamu ini, kita harus tahu gitu kan. Nah, aku mau nge-challenge nih teman-teman yang sekarang lagi nonton ya kan, untuk membuat minuman tradisional Indonesia juga. Jadi, teman-teman bisa nih mengkreasikan semenarik mungkin sajian sehat khas Indonesia sesuai yang sebagai tema utama dari online cooking class kita hari ini ya kan. Jadi kalau misalnya mau buat jamu atau misalnya mau recook dari resep yang tadi dibuat oleh Mbak Nova, boleh banget ya kan. Dan ini kita akan tunggu, nanti kalian bisa langsung mengkreasikan minuman tradisional rempah Indonesia yang dikemas dalam sajian kekinian. Nah, kamu bisa submit hasil kreasi resepnya sajian sehat khas Indonesia di Yummy App, di resep non-event atau reguler dengan disertai hashtag IMYOCC2 pada judul resep kalian. Jadi setelah kalian bikin, kalian submit tuh hasil kreasi resepnya di Yummy App ya, lalu upload di resep di non-reguler, kayak gitu. Upload hasilnya, terus juga kamu bisa upload selain di Yummy App di Instagram pribadi kalian, disertai caption yang menarik dan ceritakan pengalaman kalian mengikuti online cooking class hari ini kayak gimana. Tag dan juga mention Instagram @yummy.idn dan juga @indonesiamemasakbyyummy dan disertai dengan hashtag indonesiamemasakyummy, hashtag yummy online cooking class, hashtag IMYOCC2 dan hashtag yummy app. Seperti itu, periodenya ini berlangsung cukup lama nih ya. Jadi kamu bisa upload dan submit resepnya dimulai dari tanggal 3 Desember sampai dengan 9 Desember 2020. Hadiahnya ini yang pasti ditunggu-tunggu kan? Tadi udah dicatat semua belum? Kalau udah, kalian bersiap untuk mendapatkan hadiahnya, itu blender dari Philips untuk pemenang dari Challenge Cooking Class hari ini. Ya, jadi jangan sampai kelewatan. Submit resep kalian di Yummy App dan juga upload Instagram Story. Instagram feed kalian. Seperti itu. Nah, sekali lagi aku juga mau ngingetin nih. Tadi kan kita mengadakan kuis ya. Pertanyaan-pertanyaan yang aku kasih selama Mbak Nova lagi bikin dua resep tadi. Nah, ini udah ada pemenangnya yang dipilih dari teman-teman Indonesia Memasak by Yummy. Yang pertama, selamat untuk Happy Masita di Medan. Yang kedua ada... Ya boleh, kasih tepuk tangan. Boleh, itu virtual tepuk tangannya ya kebetulan. Yang kedua ada Lisa dari Madiun. Mantap. Sound effect-nya terlihat real ya, sound effect-nya. Yang ketiga nih, jadi ada tiga pemenang. Yang ketiga ada Tresika Elvinda dari Batam. Selamat. Selamat untuk kalian bertiga akan mendapatkan bingkisan menarik dari Indonesia Memasak by Yummy. Dan sekali lagi aku mengucapkan terima kasih untuk Mbak Nova dan juga tim dari Sueora Jamu atas online cooking class kali ini. Jadi kita bisa mendapatkan informasi terbaru nih bagaimana cara penyajian jamu, bikinnya. Dan ternyata banyak info-info di balik itu ya. Terima kasih sekali lagi Mbak Nova. Sama, terima kasih. Thank you for having me. Oke. Nah, setelah ini jangan lupa juga buat teman-teman follow @indonesiamemasakbyyummy dan juga download Yummy App supaya nggak ketinggalan info mengenai Indonesia Memasak by Yummy itu 2020. Karena kita bakalan lanjut terus sampai 31 Desember 2020. Tonton terus rangkaian acara dari Indonesia Memasak by Yummy. Dan setelah ini jangan kemana-mana, karena masih banyak lagi acara dari Indonesia Memasak. Terima kasih Mbak Nova sekali lagi. Dan saya Wisnu Anugrah pamit undur diri. Sampai ketemu di sesi-sesi selanjutnya di Indonesia Memasak by Yummy. Bye-bye!